Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya, kalian boleh langsung masuk ke grup Telegram gue yang baru ya guys ya. Di sini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys. Linknya ada di deskripsi. Oke, halo Kryptonian, selamat datang di channel ini ya guys ya. Jadi di video gue kali ini, gue mau kasih info aja ke kalian. Siapa tahu dari kalian ada yang emang lagi cari game NFT baru ya buat dimainin atau garapan baru. Kalian bisa coba pantau dan cek Metalcore guys, karena menurut gue Metalcore ini bagus gamenya, dan dia juga punya backers dan investor yang oke gitu ya. Jadi kalian bisa coba pantau game ini, karena game ini juga lagi dalam tahap close beta guys. Pas banget hari ini tahap close betanya tuh berakhir ya di tanggal 14. Tapi tenang aja guys, nanti bakal ada tahap open beta. Jadi buat kalian yang pengen coba untuk garap, kalian langsung masukin aja email kalian ke sini guys. Nanti untuk pre-registernya tuh kalian tinggal ke websitenya aja, terus masukin email kalian ke sini, terus subscribe. Nanti kalian bakal dapat email dari tim Metalcore-nya ya, buat kalian yang emang pengen coba tahap open betanya nanti. Soalnya kalau kalian pre-register itu bakal ada rewardnya nanti guys ya, seperti itu. Terus di tahap close beta ini sebenarnya kita udah bisa farming marks kalau nggak salah ya, buat di convert jadi tokennya si Metalcore yaitu MCG nantinya guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengantarnya guys. Ini kalau misalkan gue bilang sih gamenya sebenarnya kelas berat gitu ya, tapi menurut gue pribadi nih game bagus ya. Grafiknya bagus, terus gameplaynya juga bagus. Jadi ya kalian yang punya PC mau coba main silahkan guys. Menurut gue sih oke nih game ya, seperti itu. Oke, ini kita ke bawah aja. Jadi ini ada contoh videonya guys, satu trailer ya ya. Mungkin gue bakal play dulu supaya kita bisa lihat bareng-bareng gameplaynya gitu guys. Oke, jadi untuk trailernya seperti itu guys. Ini bisa gue bilang bagus game ya, grafiknya juga oke. Makanya gue nggak tahu nih laptop gue juga kuat apa nggak mainnya gitu. Mungkin nanti akan gue coba buat main ya, karena gue juga udah dapet kodenya buat di close betanya gitu. Tapi baru aja gue juga guys ya, gue juga baru mau coba main gitu guys. Ntar gue lihat deh. Oke, jadi sekali lagi nama token dari Metalcore-nya adalah MCG, yang nanti kita bisa pakai di dalam ekosistem media ya guys ya, buat beli-beli NFT-nya atau buat upgrade-upgrade NFT di dalam gamenya juga nanti mungkin pakai MCG ini gitu guys, seperti itu. Terus di sini nanti kalian bisa lihat berita-berita terbaru ya mengenai si Metalcore ini, terus ada game fiturnya juga di sini, dan ini ada roadmapnya guys ya. Ini roadmapnya sih sebenarnya dia udah jauh ya guys, dia dari 2023 projectnya quarter 3, terus dikasih terus nih guys ya perkembangannya apa aja gitu ya. Ada partnershipnya juga, terus dia masuk ke Game 3 Awards guys. Jadi game ini memang bagus ya. Terus sekarang itu kayaknya lagi masuk ke sini guys, ke quarter 2 2024 nih guys. Masih ada coming soon juga ya, belum dikasih tahu apa ini guys. Terus di sini ada close beta juga yang udah berlangsung ya, dan sekarang mungkin ini mungkin nanti tahap open beta sih mungkin ya guys ya. Nanti juga bakal ada announcement-nya di Discord dan pasti akan gua share ke grup Telegram gua guys ya. Jadi seperti itu, ini masih panjang juga perjalanannya sampai gamenya benar-benar launch gitu guys ya. Seperti itu guys. Terus di sini ada Infantry Genesis-nya juga yang bisa kalian coba cek di OpenSea.
Dan untuk yang paling murah harganya dari 0,062 ETH guys NFT-nya ya. Nanti bisa kalian coba cek-cek sendiri kalau memang kalian tertarik main game ini gitu guys. Dan di sini ada ekosistem partner sama guild yang bisa kita lihat ya guys dari Metalcore. Nih untuk ekosistem partnernya ada Beatcraft, Sanctor, Yubi, Animoca Brands, Beatscale, Dioletic, terus ada Spartan, ada Poka Starter juga dan lain-lain yang bagus-bagus ya guys ya. Terus dari guildnya juga ada YGG ya, terus ada macam-macam juga nih kayaknya bagus ya. Cuman gue juga kurang tahu sih kalau yang lain ini guys. Dia ada YGGC, ada YGG juga ya untuk guildnya gitu guys. Terus kita mungkin langsung ke frequently asked question aja ya guys. Dan di sini gue mau langsung liatin ke sini aja guys ya. Does it cost to play Metalcore? Metalcore will be free to play guys. Jadi kalian yang mau coba main, kalian gak usah pikirin modal lah gitu. Karena dia free to play ya, kita bisa main tanpa modal gitu guys. Tapi gue gak tahu ya guys, ini maksudnya pada saat ini atau nanti pas full release gitu ya. Soalnya kan kalau saat ini tuh masih close beta dan open beta nanti abis ini ya. Jadi kita masih bisa main secara gratis buat dapetin rewardnya gitu guys. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian emang tertarik main game ini dan device kalian kuat, kalian bisa coba guys. Siapa tahu kalian bisa JP juga dari sini gitu ya. Nah sekarang buat kalian yang emang gak bisa main game ini gitu ya dan pengen coba untuk garap, kalian bisa garap dari the questnya aja gitu guys. Dan gue juga udah mulai garap the questnya. Ini juga udah gue share di grup Telegram gue kemarin ya masalah the quest ini. Jadi nanti kalian bisa dapat poin dan poinnya ini bisa di convert jadi marks. Nah si marksnya ini nanti bisa diubah jadi MCG juga gitu guys. Tapi belum tahu conversion ratenya berapa gitu ya. Sekarang ya kita jalanin aja quest-questnya dulu. Questnya juga gampang ya. Buat kalian yang emang gak bisa main tuh, kalian masih bisa jalanin social questnya. Kayak contohnya seperti ini guys. Kalian disuruh follow, join Metalcore Discord, pre-register, like tweet, terus nanti wishlist di Epic Games, terus retweet dan lain sebagainya ya. Ini gampang banget kok untuk dikerjain ya, masih bisa lah. Terus di tempat-tempat lain juga masih ada kayak retweet-retweet. Nah ini retweet ya, terus post a tweet, terus like tweetnya, seperti itu guys. Jadi ini kerjaan-kerjaan aja semua sampai nanti poinnya kalian banyak ya, supaya nanti kalian bisa dapat marksnya yang banyak dan nanti mungkin bisa di-convert jadi si MCG tokennya juga gitu ya. Lumayan gitu ya, maksud gua kalian cuman garap-garap gini doang gratisan, terus nanti bisa di-convert dan jadi duit gitu guys. Nanti untuk linknya semua pasti akan gua taruh di deskripsi ya guys ya. Jadi nanti kalian gak nyasar gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat Metalcore Twitternya dulu nih. Twitternya ada di 200 ribu pengikutnya ya. Ini bisa gue bilang banyak pengikutnya. Dan dia di bionya nulis winner of best blockchain game. Jadi Metalcore ini tuh punya awards gitu ya, yang tadi ditunjukin sama mereka, kalian Gumtree Awards itu ya. Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi guys, siapa tahu kalau kalian main ini tuh punya potensi yang besar buat JP gitu ya. Karena yang main juga pasti dikit guys, ini udah tersaring ya. Jadi game-game yang memang udah tersaring, terus gamenya bagus ya, ini gak semua player bisa main kan game-game kayak gini. Jadi harga tokennya juga gak mungkin langsung merosot jauh gitu guys. Gak bisa di farming sama bot dan gak bisa di farming sama orang-orang yang sembarangan gitu. Emang cuman khusus yang punya device-nya aja kali, seperti itu ya. Ini kalian juga bisa lihat nanti post-postnya di sini ada ya. Terus ada interaksinya juga. Interaksinya sih nggak terlalu banyak kalau yang baru-baru ya. Cuman yang udah lamanya nih sampai 6.000, sampai 51.000 retweet, banyak banget ya guys ya. Nanti kalian bisa cek juga ya Twitter mereka. Dan di sini light paper dari si Metalcore guys ya. Jadi timnya ada si Matt Candler, Dan Nikolaides, dan Vic Lopez sebagai art director ya. Ini gue nggak jelasin lebih detail, tapi nanti kalian bisa coba cek juga sendiri guys ya. Sekarang kita langsung ke ini aja guys, tokenomics-nya ya. Di tokenomics-nya itu si MCG-nya ini bisa didapat dari in-game reward juga gitu guys, dari misi dan dari leaderboard ya. Kalau dari off-chain kita bisa mengerjakan dari community yang tadi guys, dari the quest itu dan dari event-event yang diadakan sama si Metalcore gitu guys. Terus di sini ada yang namanya shard gitu guys. Yang gue tangkap di sini shard itu seperti in-game itemnya gitu atau in-game currency-nya gitu guys ya. Jadi nanti kita bisa pakai shard buat weapon, buat vehicle, blueprints dan travel di dalam dunianya si Metalcore ini pas kita main nanti, buat upgrade-upgrade gitu juga ya. Nah ini guys, kita ada petunjukan nih guys untuk nge-spend shard-nya. Di gameplay bisa, acquisition bisa, di mission juga bisa, unit progression bisa, cosmetic bisa, garage progression dan barony progression. Jadi ini kita bisa pakai shards-nya nih di sini guys ya. Tapi gue juga belum tahu nih guys, karena gue juga belum coba main ya guys ya. Tapi bisa dilihat ini kayaknya lebih ke web2-nya ya. Nih, upgrading a web2 vehicle, loadout slot upgrade, flare, decal, stone, weapon visual dan lain-lain yang bisa kita pakai supaya nanti
karakter kita tuh lebih bagus gitu guys, intinya ya. Terus ini bisa crafting legendary, epic, dan item-item rare-nya gitu guys ya, dan lain-lain guys. Oke, terus di sini ada utility dari MCG token ya. Jadi yang pertama itu kita bisa pakai buat min ya. Nih, kita bisa minting personal vehicle. Vehicle itu kendaraan guys ya. Jadi kita bisa minting vehicle-nya jadi NFT gitu guys ya. Nanti bisa di trading gitu ya, bisa di trade sama orang atau bisa dijual gitu guys. Terus kita juga bisa mempower up NFT unit kita, bisa increase payload capacity dari vehicle kita, terus bisa buat higher reinforcement, terus amplify your firepower, rapidly redeploy you to the front line of the battle. Jadi ini bisa apa namanya, kita langsung bisa di spawn di frontline battlefield gitu guys. Yang gue tangkap sih seperti itu guys ya. Atau ini spesifiknya seperti ini ya, untuk menggunakan si MCG tokennya nanti gitu guys. Dan untuk alokasi dari si MCG tokennya seperti ini guys ya. Dia total supply-nya 3 miliar token dan distribusinya seperti ini guys. Untuk ekosistem fund-nya di 300 juta atau 10%-nya, terus untuk community-nya ada di 1 miliar ya guys ya, atau 40%-nya, 1,2 miliar nih, atau 40%-nya, dan sebagainya guys. Di sini ada pembagiannya ya. Dan untuk bahasan yang terakhir dari light paper-nya Metal Core, kita masuk ke ekonomi overview-nya aja ya guys ya. Di sini ada summary di mana si MCG token itu berdiri di atas ERC20 guys, dan dia di deploy on both Immutable ZK EVM Rollup as well as Ethereum Mainnet guys. Jadi nanti kita bisa pakai Immutable juga ya. Jadi nanti kita bisa pakai marketplace si token Truth buat beli NFT dan lain-lainnya gitu. Dan di sini dijelasin fungsi utama dari si MCG-nya itu adalah sebagai in-game utility token ya di dalam Metal Core World-nya nanti. Terus juga dia itu tersedia sebagai core economic driver, terus dia juga bisa powering all transactions, resource flow, dan incentivization structures rewarding players for achievement. Jadi nanti buat memberikan reward kepada player-playernya atas achievement yang udah dicapai sama playernya gitu guys. Terus di sini juga ada Metal Core Economy overview. Ada tiga tipe currencies nih guys ya. The Metal Core Economy is made up of 3 types of currency. Yang pertama itu seamlessly working together to incentivize gameplay. Terus yang kedua itu enable free to play, dan yang ketiga level up the game experience as the battlefield player base grows. Nanti ada tiga nih ya untuk currency-nya. Yang pertama nih kayak in-game currency-nya lah guys, yang bisa kita dapat yaitu Holy Credits. Terus ini SARS yang tadi udah gue jelasin, dan MCG yang udah gue jelasin juga guys, seperti itu. Seperti itu, jadi ya mungkin yang baru bisa gue review dari Project Metal Core seperti ini dulu ya guys ya. Jadi buat kalian yang emang pengen coba dan tertarik untuk main gamenya, mending kalian langsung pre-register aja, supaya nanti kalian bisa ikut di open beta dari Metal Core guys, oke? Mungkin video ini cukup sampai sekian. Kalau kalian masih bingung dan mau diskusi, kalian bisa masuk ke grup Telegram gue supaya bisa tanya-tanya di sana guys, oke? Video ini cukup sampai sekian. Thank you for watching, keep yourself open, and I'll see you guys on the next video. Bye-bye.